Bismillahirrahmanirrahim, apakah yang kita dapatkan? Oh yeah. So, guys. Maksa, maaf mic-nya belum gua set. Ya, jadi hari ini gua bakal main game Clash Royale lagi karena kemarin gua itu udah janji kalau misalkan like-nya ya kalau misalkan like-nya tembus berapa ya? Ya pokoknya tembus sekian, gue bakal beli ini. Sebenarnya itu trik lama ya, sebenarnya ya. Cuman ternyata masih berhasil ya. Dan gue tadi ngecek kalau nggak salah itu like-nya tembus sekitar 33.000 gitu. Ya, jadi gue menepati janji seperti biasanya. Gue harus beli apa kemarin ya? Chest gitu. Cuman di sini kok ada new update ini? Ini apa ya maksudnya? Season 1 is here. Padahal ini dari 2016, tapi masih season 1 ya. Terus ini apa nih? Oh, yang kemarin ini masih sama. Kira ada perubahan lagi cuy, bentar gue cek dulu dari record room. Oh udah ternyata, oke maaf, sip, keren. Terus claim reward ini apa nih? Jadi gue asal ngeklik aja anjir, kagak tau apa ini maksudnya. Oh royal, oh semua ada royal pasti sekarang ya? Ini baru ya? Kemarin ada gak ya? Gue lupa sendiri ya? What? Iya ini baru nih kayaknya nih. Oh nanti kita bakal main special challenge ini nih, Fisherman Catch. Kemarin apa ya? All card apa? Apa? Kemarin tuh yang kartunya banyak banget. Oh my wah, dapat apa ini? Waduh, kok nggak bisa ada yang dibeli? Oh ini yang dibeli bang. Gue kira ya udah hilang. Gue udah senang aja dan mati. Wih, tidak jadi mengeluarkan uang. Ternyata ada di bawah si kampret. Oh sekarang ada gratisan cuy. Wah mantep ini. Ini biasanya kalau kayak gini dulu ya, zaman dulu ya. Ini pasti gue jadiin thumbnail. Apakah masih berlaku di yang video kali ini? Saya tidak tahu. Ya kita buka-buka dulu aja. Semuanya free anjir. Banyak gratisannya. Ini pasti ini puzzle-nya ikan. Karena tadi juga temanya fisherman gitu kan. Oke. Wah ini dia nih. Ini dia momen yang menegangkan biasanya. Maksudnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah yang kita dapatkan? Free Legendary Chest. Apakah yang kita dapatkan? Please yang baru please. Biar gua. Ya. Ya, ini tulisannya unlock, cuman udah lama gitu gua. Udah tahu ini, cuman emang gua belum punya ya. Gua aja baru sadar kalau gua belum punya. Gua kira zaman dulu gua punya loh. Oh ya udahlah ya. Yang penting lumayan, ada thumbnail lagi ya. Setidaknya tuh kalau Clash Royale gua dulu videonya pasti nyari thumbnail yang ada legendary card-nya. Biar view-nya gede. Astagfirullahaladzim, waktu zaman dulu mikirnya piu-piu terusnya. Di sini ada Lightning Chest, Fortune Chest, sama Legendary King Chest. Kemarin tuh gue janjinya kalau ceban like kalau nggak salah, kalau 10.000 like Lightning Chest, Lightning. Kalau 15.000 like, gue beli Fortune Chest. Kalau 20.000 like, gue beli Legendary King Chest. Tapi kalau misalkan ternyata nyentuh 50.000 like, gue beli semuanya. Gue lihat kemarin 33.000 itu kalau nggak salah setelah satu hari seperti yang gue bilang. Ya gue yakin nanti suatu saat akan 50.000 walaupun mungkin 100 tahun lagi kita tidak tahu ya. Tapi gue yakin bisa 50.000 mungkin. Mungkin kalian mau ke video yang kemarin terus kalian like kalau kalian tidak ada kerjaan. Yaudah gue langsung aja bakalan menuhin permintaan dan juga janji-janji yang gue berikan. Tapi di sini gue bakalan beli semuanya cuy. Beli semuanya. Cuman gems gue kayaknya kurang nih. 2200. Ini 2500, 750, 250. Berarti total 3500. Yang artinya gue kurang sekitar 1300. Oh, kok nanggung banget ya gue. $10 mahal juga ya. Ini gak ada paket-paket gitu. Ya udahlah ya. Kita langsung cus aja beli. Mana tadi? Beli dari mulai yang Lightning Chest, kita buka aja tanpa bacot. Nah, enggak usah banyak bacot, langsung set dapat Lightning juga sesuai namanya. Ah, skip set track. Oh iya. Ini yang diubah-ubah ya kalau enggak salah ya. Bodo amat dah. Yang penting gua beli. Terus Fortune Chest gua beli juga. Bodo amat, tapi ini tipenya kayak gimana ya? Bisa milih juga apa? Ini apa nih? Loe. Lah gua kira epic. Ungu-ungu soalnya. Oke. Ah, Royal Hawk nih kemarin nih gue liat nih. Terus dapet Barbarian Barrel.
Terus apa? Udah. Lah? Fortune Chess gitu doang. Oke. Yang terakhir Legendary Chess. Tapi guanya gak punya gems yang cukup. Berarti gua harus beli yang 1200 plus yang 80. Sumpah ini gak ada bonus apa? Gak ada yang paket gitu yang apa gitu. Ini gua otaknya otak ekonomi soalnya guys. Cari yang penawaran paling baik. Ah yaudah bodo amat lah. Purchase. Ah? Make sure that you're using valid Google account. That Okay guys, kayaknya gua harus download dulu di handphone sebentar ya. Tolong ya editor ya. Cut dulu di sini. Ngomong-ngomong kemarin ada yang bilang lightningnya gelap katanya. Lampunya gelap nih, gua nyalain sekarang ini, biasanya gua matiin ya. Karena kalau dinyalain perih mata ya, sama seperti sekarang. Perih mata, jadi gua enggak bisa lama-lama ini untuk recordingnya. Gue juga kalau live streaming gak pernah gue nyalain. Jadi kalau live streaming itu biasanya gelap sebelah. Lalu gue minta di cut ya tadi. Alright, games gue udah 2500 akhirnya. Lumayan ribet ya. Dan sekarang gue langsung. Okay, berisik sekali ternyata. Okay, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. 4200 cukup banyak. Okay, gue sih dulu pakai Goblin Gang sih. Dulu ya, kagak tahu sekarang meta apa kagak. Oke, gue masih milih Elite Barbarian karena yang gue bisa pakai. Karena yang bisa gue pakai dulu itu. Ini tuh skeleton jihad yang kemarin ya. Namanya apa sih? Wallbreaker. Dari COC ini mah. Oh, ini giant ini nih. Giant goblin yang gue lihat kemarin juga nih. Oh, rare card doi. Dulu baby dragon sih oke banget ya, sekarang nggak tahu deh. Oke, gue tetap pilih baby dragon aja. Siapa tahu berguna kan? Goblin lempar giant skeleton ya. Oh, ini pasti legend kan? Iya dong. Sudah pasti dong, masa tidak? Kata viewer gue kalau legend tuh sekarang kedap-kedip. Iya, ini berarti tandanya udah fix deh, fix. Oke, kita pilih goblin barrel aja. Bismillahirrahmanirrahim, apakah yang kita dapat? Kan? Oh yeah. Ini new sih, gue belum punya. Cuman bandit gue udah tahu kayak gimana kartunya. Tidak begitu meta gitu. Yang meta itu ini. Nah, the lock itu sangat terpakai zaman dulu. Sekarang masih kayak. Ah, ya udah. Karena ini udah gue penuhin ya. Dan ini juga tadi udah gue lebihin. Harusnya 50.000 lag itu baru bisa gue beli semua. Tapi ternyata karena gue emang orangnya emang sengaja doang mancing lag. Sebenarnya emang pengen beli aja, pengen tahu aja gitu kan. Sekarang kayak gimana? Ternyata ya sensasinya tetap seperti mengeluarkan uang banyak. Ini apa nih? Oh, ini kayak TV Royal zaman dulu ya. Eh, nampaknya kita harus mencoba untuk main challenge-challenge lagi. Serunya sekarang Clash Royale itu tiap gua join, login itu ada challenge-challenge baru coy. Mungkin ini salah satu inovasi yang dilakukan oleh Clash Royale untuk membuat game ini tidak membosankan seperti dulu. Gue jujurnya dulu bosan anjir. Oke, kita langsung aja join. Dan sebelum kita masuk ke match pertama, jangan lupa kalau misalkan kalian suka apa, di like ya. Kalau kalian mau nonton lagi yang video selanjutnya, nggak cuma Clash Royale doang, gue banyak gamenya coy. Kalian bisa apa ya, subscribe, betul sekali. Karena apa, kalau nggak subscribe, hah, iya setak kalau nggak subscribe. Lihat aja subscriber pertumbuhannya kayak wis mendaki gunung lewati lembah. Oke, juga jadi lupa mencet titelnya. Oke, gua sambil minum game ini. Ha. Wah, ini apa cuy di tengah cuy? Apa ini anjir? Bentar kita coba. Ini apa ya? Lah. Nah, ini bot lagi nih, gue yakin nih. Wow, gokil. Itu kayak Spider-Man kayak yoi. Itu Spider-Miner ya namanya ya. Asal aja. Oke. Yo. Ini mah bot anjir. Ya kali gampang kayak gini. Eh, sumpah ya, dari kemarin gue masih bingung loh. Clash Royale itu sekarang ada bot apa enggak ya? Kok diem? Apa AFK ini orangnya? Apa DC? Oke, positif. Dia DC. Oke. Masa kayak kemarin kayak ketemunya kayak boot gitu. Tapi kalau Clash Royale sekali lagi ya, kalau ngemail sih tidak dapat ya. Tidak mungkin. Game ini ramai. Alright.
Yoi. Ini kayaknya event deh. Bentar, apakah ini diam juga? Oh, tidak dong. Pinggir dong. Op, et, et. Aduh, kesembur gue. Wah, ditarik. Bisa gitu ya? Eh, sumpah gue baru tahu loh. Ditarik coy, gokil banget. Oh, ini apa? Hook, hook. Apa namanya? Anu, anu enggak tuh. Apa tuh yang di Mobile Legend? Mobile Legend itu. Maaf ini, Pak. Kok sakit? Hey, bocil-bocilnya kok sakit? Oke, feeling gue masih ada ternyata. Ora, ora. Oh, gue tahu nih. Pakai es repeat dulu nih. Nah, terus gue fireball nggak sih? Nggak usah lah. Oke, santai dulu aja. Apakah yang akan dia lakukan? Oh, belok ke situ dong. Fireball dulu nih. Cerok. Iya, iya betul fireball. Gua sampai lupa namanya dong. Kayaknya itu combo bodoh. Kayaknya ya. Woi, ketarik. Oke, satu hit, dua hit, meninggal. Nice. Oke, kita coba pakai ice spirit aja di sini. Kita coba distract pakai ini, ternyata nggak bisa. Mohon maaf, saya salah ya. Dia ngeluarin goblin barrelnya. Berhasil diantisipasi dengan baik apa yang terjadi. Oh, ini mah defend aja anjir. Udah defend-defend aja lah. Mampus ditarikan lo. Apakah kita bisa 3 bintang? Oh. Kita coba. Oke. Oh, gak bisa ini mah. Oke, setidaknya ini bukan bot. Setidaknya bukan bot ya. Dan dia juga masih level 8. Mungkin dia lebih cukup dari gue. Kayaknya. Maaf guys, gue habis makan. Oke, coba sekali lagi ya, sekali lagi aja. Ini tolong kasih musuh yang lebih challenger gitu, challenger gitu. Sombong nih, udah menang sombong anjir. Oke. Kita coba ya, kita coba nih. Nah ini level 9 nih. Sama nih. Eh, ini decknya gue pakai deck apa ya? Ngomong-ngomong ya, gue baru sadar dah setelah 2 kali. Weh. Weh. Anjing. Sepertinya ini akan menjadi sesuatu hal yang sulit. Sepertinya akan sulit. Sepertinya akan sulit, guys. Apa yang terjadi? Aduh, kok jadi pakai logat ini. Waduh, salah tuh. Archer gua nyampah doang. Wah, ini gua kalah nih kalau ini nih. Panik-panik biasa. Bahkan gue lupa cara make ini nih, deck gue nih. Oh my god. Oh enggak, ini harusnya gue dulu nih, fix. Gue dulu, gak bisa. Wow. Ayo wey, 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 wey. Coba apakah positioningnya aja salah toto. Ngapa dan ngapa? Positioningnya aja salah anjir. Apakah dia akan mengkombo? Oh tidak ya. Nah, ini nih. Oke. Oke. Oh ternyata malah tidak begitu ngefek ya. No. Oke. Milik kita. Anjir itu apa anjir, Robin Hood? Robin Hood.
Wow. Wah, gila gua. Wah, panik sendiri cuy. Oke, 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 relax, relax. Gak boleh panik, gak boleh panik. Oke. Relax, gak boleh panik. Relax, gak boleh panik ya. Panik ternyata. Panik. No, 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 ada Spider-Man. Oke. Kita coba push. Kita coba push ya. Oke. Aduh, wow. No, 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 no. Untung dia kesana. Ternyata gua kepancing sama ini ya, wow. Susah dong. No. 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 Azab orang sombong ya. Oke, okay. Wow. Yowi. Bodoh sekali. Ngomong-ngomong kemarin gua ngeliat ada yang join King Bocor nih. Udah 50 lagi sih kemarin kayaknya, enggak deh. Oh, trofinya udah tinggi-tinggi ya. Wow. Oke, okay, ya udah. Ya deh, mungkin sampai sini aja. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa dikasih like-nya dan juga subscribe channel ini agar tidak stuck. Dan kalau misalkan duh, janjiin lagi enggak ya? Oh, gini aja. Kalau misalkan nyentuh 20.000 like lagi ya, kalian nanti gua sajikan konten apa? Malah nanya. Oh, nanti gua coba untuk Sunday Card Challenge kayak zaman dulu tuh. Jadi kalau Sunday Card Challenge itu biasanya gua milih kartu-kartu yang muncul di rekomendasi sini. Biasanya seperti itu. Itu biasanya tiap hari Minggu gua recordnya tuh. Dulu kalau misalkan gua record itu langsung edit, langsung publish. Nah, kalau sekarang tidak begitu. Recordnya kapan, ngeditnya kapan, publishnya kapan. Jadi sedikit rada lama. Jadi kalian bersabar aja. Nanti kalau misalkan ada konten Clash Royale lagi ya alhamdulillah. Kalau misalkan tidak ada ya ya udah gitu kan. Kalau misalkan ini enggak nembus 20.000 like juga kemungkinan akan ada juga. Karena itu hanya pancingannya kalau mungkin viewer lama kalian tahu ya. Ya udah. Ya udah, thank you semuanya. Sampai ketemu di live streaming. Live streaming. Sampai ketemu di video berikutnya. Gua ngomong apa sih tadi? Sampai ketemu ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Gua Mr. Octo undur diri. Bye bye.